Harapan saya adalah bahwa kegiatan ini bisa ditindaklanjuti terus dalam setiap tahun pada saat memperingati Hari Bakti Adiaksa. Sehingga apa? Dalam setiap tahun dalam rangka memang Hari Bakti Adiaksa itu, kita bisa betul-betul mendharma baktikan kiprah kita secara nyata di masyarakat seperti kegiatan-kegiatan tadi, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, itu harapan saya, tidak hanya pada tahun ini, tapi tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada masyarakat yang positif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.